membuat puding tapi dari jamu. Jadi mungkin orang yang nggak suka jamu bisa membuatnya dalam bentuk puding. Jadi kita bikin puding empon-empon. Bahan-bahannya yaitu ya, sekarang cara masaknya gampang. Kita hanya tambahkan 1000 ml air, lalu semuanya dimasukkan. Kita didihkan sampai 15 menit. Dan 15 menit itu nanti hasilnya seperti ini. Tuh. Ini sebetulnya sudah jadi jamu dengan diminum. Cuman mungkin ada yang rewel nggak suka jamu, jadi kita olah jadi puding. Caranya gampang. Kita ambil 600 ml cairannya ini, disaring ya, jadi ampasnya jangan dipakai, disaring 600 ml, kita tuang ke sini, lalu kita masukkan 10 gram agar-agar bubuk, kita masukkan ke sini, ini tinggal kita didihkan, kita masak, kita didihkan ya, kita aduk terus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita angkat, lalu kita masukkan ke tempat-tempat kecil-kecil yang lucu-lucu seperti ini, sehingga orang tertarik untuk menyantapnya. Tuh. Nah, seperti ini hasilnya, gampang banget. Ya, ini tinggal kita tunggu sampai dia mengeras, lalu siap disantap. Boleh pakai fla, boleh juga fla yang cocok adalah rasa vanila. Kita makan dengan fla. Kita tunggu sampai keras, masukkan ke kulkas supaya dingin, baru kita santap. Sangat mudah bukan? Dicoba ya, enak dan sehat. Sampai jumpa.